Sob, kembali lagi dengan saya Mas Audio. Kali ini saya akan membahas tentang apa fungsi dari CheckPass. Nah, CheckPass terdiri dari dua buah unit. Yang pertama itu transmitter unit dan yang kedua receiver unit. Transmitter unit ini memiliki satu buah LED indikator di mana LED tersebut akan berkedip jika kita menghidupkan CheckPass tersebut. LED itu berkedip karena akan mengikuti sinyal generator yang nantinya akan disalurkan ke LAN mixer. Nah, seperti ini. Sedangkan yang receiver unit di sini berfungsi mendeteksi suara atau mendeteksi fasa. Nah, di sini memiliki dua buah lampu indikator, itu yang pertama merah dan hijau. Yang merah out artinya fasa terbalik, sedangkan yang hijau in artinya fasa sudah benar. Di sini ada sensor suara yang nantinya ini akan terdongkan ke depan speaker yang akan dicek fasanya. Ini tombol on. CheckPass ini untuk kalangan sound system sebenarnya penting, karena kan pada tiap tempat berbeda, maka fasa juga akan selalu berubah-ubah. Itu disebabkan karena perbedaan kutub magnet terhadap gravitasi bumi. Karena di tempat yang berbeda-beda, gravitasi juga akan berbeda pula. Nah, oke. Mari kita coba. Oh ya, bagi yang berminat CheckPass bisa order ke saya. Insya Allah amanah kirim ke Indonesia Raya. Ini juga punya orang Surabaya. Sebelum saya packing, saya cek dulu buat tambah wawasan lah bagi yang belum tahu tentang fungsi CheckPass ini. Ya, kita coba. Nah, ini lampu berkedip. Kita coba open. Matikan musik. Nah, yang ini todokan ke depan speaker. Menandakan bahwa spek 15 fasanya sudah benar. Kita cek tweeter. Nah, ini menandakan kabel tweeter terbalik. Coba balik kabel speknya. Speaker 15 terbalik, sedangkan tweeter